Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Jumpa lagi kita dari bengkel Tanjak Rumah Hitam di bilangan Sekupang, Kota Batam. Tempoh hari saya pernah berkabar pasal makam Hang Nadim, ya, yang baru ditemukan di Rocoh, Bentan, ya. Kali ini saya baru pula dapat hantaran video dari Tuan Nuri C. Siddiq. Terima kasih Tuan. Ini video ni luar biasa berharga bagi kita semua. Rumah Hitam Jer Channel tentu tersanjung dapat peluang untuk mengekspos ini, mengabarkan kepada orang ramai. Ya, jadi Tuan Nuri, semoga jasa Tuan ini juga mendapat sesuatu yang tentunya bagi kita semua berfaedah. Jelas kita doakan semoga perjalanan Tuan untuk menyingkap, menelusuri jejak Hang Tuah semakin dimudahkan. Amin. Kelak sekali masa saya juga mudah-mudahan dapat berkesempatan untuk ikut mendampingi Tuan. Ya, mudah-mudahan situasi dan keadaan boleh membuat saya datang ke Tanjung Pinang, Bintan, untuk kita sama-sama sekali waktu mungkin. InsyaAllah, doakan saya bisa bergabung. Yang jelas ini apa yang ditemukan Tuan Nuri ini sesuatu yang patut kita ketahui semua. Betul atau ketidak, itu nanti ada lagi tentu proses lain yang terus dilakukan oleh Tuan Nuri dan jejaring dia tentunya. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik. Nah, yang ditemui ini sebuah peninggalan berupa sauh, ya. Sauh dendang 13 depa milik Laksmana Hang Nadim. Tapi menurut Tok Rida, dalam komen dia di FB-nya Tuan Nuri, disebutkan kalau ini sauh terlalu kecil. Tapi boleh jadi ini memayar, ya, dicakap memayar dalam catatan dalam bahasa laut Melayu, itu memayar, ya, jangkar pengikat tali temberang kapal musuh agaknya. Tapi tentu ini sesuatu yang sangat-sangat berharga. Mika nak tengok macam mana bentuk sauh atau memayar ini. Yang didapati atau yang disimpan oleh seseorang di Bentan, nanti mereka bacalah nama dia di video ni, ya. Okey, kita nak tengok kalau tempoh hari makam Laksmana Hang Nadim itu sudah ditemui, sekarang memayar peninggalan Hang Nadim pun ternyata masih ada yang menyimpan. Kita tengok sama-sama. Kita akan melakukan penelusuran lagi. Cuma hari ini agak istimewa, kita akan menyusuri kisah sauh dendang peninggalan Laksmana Hang Nadim. Go! Macam pegawai lain juga. Ya, itu tak jawab tentu saya. Itulah pegawai lain lah. Selalu saya di situ. Lama saya di situ. Jadi tahu jugalah sikit banyak itu. Memang kalau macam masalah sawah tu ada memang. Jadi mak saya tu boleh katakan tinggalan orang tua juga tu. Kalau itu memang pula anu sawah dendang. Sawah dendang. Jadi kita dari orang tua lah. Dia ambil hal itu seperti itu. Kan? Jadi setelah beliau ini meninggal, saya lah yang meninggal. Kan? Ya, kita amanah untuk kan. Waris. Jadi kalau menurut dia ada tali, tali dia bukan dekat kami. Tali dia.
kali sawah itu. Ha, di daerah mana? Ada dan kapusong ke atau daerah Dompak gitu lah. Abang ni tadi di Dompak tu. Ya, itulah. Hari ini kita namanya beralur kan. Tidak dapat balik kuat ya. Betul. Kita nak tiket kan. Ya. Gitu. Ah, cuma ini tadi kan ya. Tak mengenal awak, saya pun dah lama tidak kenal. Begitu. Dah lama betul lah. Saya mungkin 10 tahun ada lah. Ya. Ha, waktu itu kan saya selalu dengan mak saya. Ha, di mana-mana. Kan harus di apa kan? Ganggang. Ha, di ganggang. Dia cuma. Memang saya lah yang tengok dia punya gabuk dia kan. Tas dia pun itu juga ha. Eh. Okey Jer, itulah tadi kita dah sama-sama tengok eh macam mana dia punya fisik dah patah sebelah. Ya, boleh jadilah memang dah demakan ratusan tahun masa berlalu. Ya, pasal masa-masa Hang Nadiem ini pada abad ke 14 ya, tahun 1300-an, tahun 1200-an gitu ya. Mudah-mudahan nanti akan ditemui lagi oleh Tuan Nuri yang lain benda-benda lainnya dari peninggalan Hang Nadiem yang di Batam disebut-sebut selalu, di Melaka juga disebut-sebut, ada beberapa juga masih bahkan ada yang mengaitkan juga Hang Nadiem ini dengan Singapura di Langgar Todak. Dalam catatan kita, Hang Nadiem dalam Singapura di Langgar Todak itu berbeda dengan Laksmana Hang Nadiem. Ini dua nama yang sama tapi dalam minda kita ini dua tokoh yang berbeda ya. Yang jelas Hang Nadiem ini putra dari Hang Jebat yang mati dibunuh dalam pertarungan dengan Hang Tuah, dan Hang Tuah meneruskan tanggungjawab membina membesarkan Hang Nadiem dan dididik menjadi wira, meneruskan jabatan Laksmana Melayu. Dan Hang Nadiem lah yang dikira yang dapat boleh dijadikan pewaris daripada kedikdayaan Hang Tuah. Baik, itu saja perkabaran kita kali ini. Nak tahu banyak tentang sejarah Hang Tuah juga atau sedikit banyak, boleh lagi kembali flashback ke konten yang lalu, perkabaran saya yang lalu tentang makam Hang Tuah di Anak Sungai Rocoh, Bentan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.